Pertama, piston akan turun untuk memposisikan bantalan. Apabila posisi telah sesuai, maka tekanan dari piston akan naik dan menekan bantalan tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita peragakan rangkaian tersebut. Ya. Pertama, piston akan turun dengan tekanan rendah untuk memposisikan posisi awal, yaitu tekanannya sebesar 10 bar. Kemudian, kita akan menaikkan tekanannya menjadi 20 bar. 3, 2, 1, ya. Untuk menekan bantalan lebih tinggi dari tekanan awal tadi. Baik, di sini ada beberapa komponen yang dipakai pada proses fitting, yaitu yang pertama adalah double acting cylinder, power supply, kemudian saklar, dan ini relay untuk kelistrikannya. Kemudian yaitu yang dipakai adalah pressure valve atau katup tekanan. Kemudian yaitu ada katup 4/2. Selanjutnya ada sambungan, dan yang ini adalah pressure relief. Selanjutnya ada dua pressure gauge, dua brain stick, dan yang terakhir adalah pengontrol aliran. Baik, di sini saya akan memasang rangkaiannya. Yang pertama kita pasang pressure gauge dan brain stick. Dan pengatur aliran.
jadilah seperti ini untuk rangkaiannya. Kemudian untuk rangkaian kelistrikannya, kita sambungkan power supply dengan saklar. Kemudian masanya, seperti ini. Dua, satu. Setelah itu kita nyalakan mesinnya. Ini. Dan kemudian kita tekan saklarnya. Sini piston akan turun untuk memposisikan posisi awal. Kemudian kita atur tekannya. Tekanannya kita naikkan sebesar 20 bar. Harus lebih dingin dari tekanan awal untuk menekan bantalan yang akan digunakan.